Halo guys, welcome back to my channel. Dan kali ini aku akan bahas fitur yang akan datang ya dari developer ya, yaitu VIP ya. Karena ada info dari developer seperti ini guys. Ini fiturnya udah 3 tahun yang lalu dan ini belum terjamah sama developernya sama sekali ya untuk toko VIP. Dan untuk toko VIP ini ya, untuk ke VIP 11 dan 12 itu sangat-sangat susah banget gitu ya, melebihi ekspektasi kita gitu guys. Meskipun kita udah setiap hari online, tapi nggak bisa juga sampai VIP 11. Kecuali kita harus top up baru bisa ya, atau kita memiliki biocap sangat-sangat banyak banget baru bisa ini diselesaikan dengan cepat gitu guys. Dan sayangnya kalau free to player ya, ini biasanya sampai VIP 10 kalau nggak salah guys, kalau bermain game ini 1 tahun atau 2 tahunan gitu ya. Dan sebenarnya untuk VIP ini sih nggak terlalu baru banget ya untuk di game-game lain ya, yang hampir sama seperti game ini ya, seperti Rise of Kingdom. Kalau nggak salah itu miliki VIP sampai 15 kalau nggak salah gitu guys. Penambahan statistiknya juga banyak banget gitu ya. Dan ada juga Ant's Kingdom ya. Itu kerajaan semut. Ya mungkin kalian juga tahu gamenya hampir-hampir seperti ini. Dan itu kalau nggak salah ada VIP-nya sampai 23 kalau nggak salah gitu guys. Dan ya seperti yang aku katakan tadi, itu nggak terlalu fitur-fitur baru gitu ya. Sedangkan di State of Survival baru VIP 12 doang, mentok gitu ya. Dan lagi satu ada Doomsday Last Survivor. Itu gamenya baru ya, hampir-hampir sama, game-game zombie juga gitu ya. Dan cara bermainnya juga sama gitu guys. Pernah dulu aku bermainkan game itu, kalau gak salah itu VIP-nya 23 apa 18 itu ya VIP-nya. Untuk mendapatkan koinnya sih gampang banget ya, dari 1 sampai ke VIP 8 itu nggak sampai 1 tahunan gitu guys. Tapi kalau game ini udah sampai 3 tahun tuh baru VIP 11, susah banget ya. Dan untuk mendapatkan kuenya itu ya susah banget untuk free to player masalahnya di game ini. Sedangkan kalau kita itu top up setiap hari ya, mungkin dalam waktu 6 bulan udah VIP 12 gitu ya. Buat kalian yang ingin top up game State of Survival, aku merekomendasikan Sunscape Gaming Shop. Ya ini dia lapak terpercaya aku, pastinya cepat, aman, dan legal guys. Karena Sunscape Gaming Shop ini tidak perlu menggunakan email dan password kalian ya, cukup memasukkan ID kalian guys. Kalian bisa kunjungi websitenya di www.sunscapegamingshop.com. Nah setelah kalian klik State of Survival, kalian tinggal masukkan ID akun kalian. Ini tempatnya ada di profil game kalian guys. Masukkan ID kalian, kemudian pilih diamond yang kalian inginkan, kemudian pilih pembayarannya. Nah di sini aku akan pilih pembayarannya virtual akun ya guys ya. Kode promonya kalian masukkan SOS_Sunscape dan kalian klik order. Nah untuk pembayarannya kalian bisa langsung salin akun nomornya ya guys. Untuk pembayarannya pastikan kalian membayar sama dengan total di websitenya ya, biar prosesnya secara otomatis gitu guys. Tinggal kalian refresh dan voila, selesai guys, proses sekarang otomatis ya, jadi kalian tidak perlu khawatir lagi menunggu lama gitu guys. Dan jangan lupa untuk follow Instagram Sunscape Gaming Shop, buruan order sebelum kehabisan guys. Dan menurut aku di VIP terbaru di game State of Survival ini bakalan jadi suka dan dukanya gitu guys. Nah yang pertama di sukanya, kalau kita udah menyelesaikan VIP 12 misalnya para sultan gitu ya, 6 bulan ya itu udah selesai, terus 3 tahun baru ada VIP 12, itu pastinya dia bakalan nimbun ya, nimbun poin VIP gitu guys. Dan timbunan poin VIP ini mungkin bakalan mereka langsung gunakan gitu ya, poin-poin seperti ini ya, langsung dimaksimalkan. Mungkin baru muncul VIP ini langsung maksimal, mungkin aja gitu ya guys ya, kalau ada VIP 15 nya gitu. Untuk dukanya ya, itu di free to player atau orang-orang yang top up tipis-tipis gitu guys, itu bakal menambahkan PR bagi mereka ya, mungkin bakal bertahun-tahun lagi sampai ke VIP maksimal 15 gitu ya, mungkin aja ya. Dan aku kurang tahu juga untuk VIP State of Survival ini mentoknya
berapa gitu ya. Kalau 13 sih mustahil deh, bakalan ditambahkan lagi kayaknya kalau gak salah ini VIP-nya. Soalnya untuk yang aku katakan sebelum-sebelumnya game yang mirip seperti ini, VIP-nya udah jauh-jauh banget gitu guys. Dan untuk di toko VIP ya, ini di toko VIP juga nggak ada perubahan sama sekali selama 3 tahun sebelumnya ya. Ini buff-buffnya ya, buff-buff sampah gitu guys. Dan sebelumnya juga ada penambahan ya, buff rally, tapi ini kok nggak ditambahkan sama developernya gitu masalahnya cuy. Ini nggak tambahkan, ini sama aja seperti VIP awal-awal bermain game ini. Dan ini kalau kita cek di sini ada kapasitas rally gitu guys. Itu kan kapasitas rally, dan itu selama 30 menit gitu ya. Dan aku cek di sini, nah, perang negara bagian gitu ya. Aku cek juga di sini nggak ada loh penambahan seperti itu ya untuk di buff rally-nya cuy. Ini developer kelupaan apa gimana ya? Karena untuk di state aku itu bakalan ada acara SVS nantinya ya. Ini aku cek-cek juga dianya untuk buff rally nggak ada, nggak ditambahkan sama developernya cuy. Tuh kan nggak ada. Itu tujuan untuk buffnya gunanya buat apa kalau gitu ya? Kalau udah dirilis tapi untuk mendapatkannya nggak bisa gitu ya. Kacau banget ini gamenya coy. Dan kita tunggu aja ya untuk VIP terbaru kedepannya guys, karena itu masih feedback gitu ya guys ya, dan akan diterapkan sama developernya untuk VIP 13, 14, 15 tersebut guys. Dan itu bakalan menambahkan kesengsaraan free to player lagi gitu ya. Dan moga aja untuk mendapatkan poin VIP itu lebih dipermudah lagi ya, karena sangat-sangat tolol banget kalau kita itu cari VIP-nya cuy. Dan biasanya aku itu mendapatkan poin VIP itu ada di kios pasar ini, biasanya aku cek-cek gitu ya. Aku cari-cari, mulung-mulung sekian tahun, cuma gitu doang gitu guys. Segini doang, sampai sebelah segini doang. Dan ini biasanya ya untung-untungan ya, kalau dulu itu ada bug biocap langsung aneh gunakan 600.000 langsung segini. Kalau nggak ada bug biocap ya mungkin masih lama banget ini, masih setengah mungkin ya. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe guys. Ingat di pojok ya, di pojok warna merah tulisannya subscribe, dan jangan lupa untuk share video ini di media sosial kalian guys. Saksikan video berikutnya di Indra PT App. See you next time, bye bye.